Hello. Halo. Halo, silakan Pak. Oke. Nah, sekarang coba buka assembler-nya. Nah, di pojok kanan bawah itu ada tombol plus. Nah, tombol plus itu bisa dicoba ditekan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, nanti diminta untuk pilih editor. Nah, karena ini hanya pengenalan saja gitu ya. Mungkin pilih yang simple editor aja biar udah dipahami. Dalam waktu singkat, coba proceed. Sebentar. Coba pilih simple editor lalu proceed. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman create-nya. Nah, di assembler itu ada 5 konten, 5 jenis konten utama yang bisa ditambahkan ke dalam scene. Jadi sebutlah ini kayak presentasi lah ya, kayak PowerPoint, cuman bentuknya 3 dimensi dan apa bisa di generate jadi AR. Ini saya contohin, saya mau nambahin objek pendidikan, misalnya saya mau nambahin pondok ya. Saya tap pondoknya, terus tap di layar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengeksplor si pondoknya dari berbagai arah. Jadi bisa di swipe gitu ya untuk lihat dari sisi kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Nah, dari sini pun Bapak Ibu bisa nambahin konten jenis konten lainnya seperti teks. Misalnya saya masukin teks di sini, saya tulis. Anatomi kodok gitu. Terus saya ganti warnanya jadi pink. Nah, ini tulisan ini saya bisa taruh misalnya di atas di kodok ini gitu ya. Saya kodoknya agak kurang ke bawah, saya turunin. Nah, jadi di assembler itu Bapak Ibu bisa ngegerakin suatu objek dalam konteks 3 dimensi. Jadi bisa digeser ke kiri, kanan, depan, belakang, sama ke atas juga. Juga bisa di rotate. Jadi caranya dengan menekan icon yang di kiri bawah yang ada gambar rotasi. Jadi Bapak Ibu bisa merotate si kodoknya sesuai sama posisi yang diinginkan seperti itu. Juga Bapak Ibu bisa nge-scale, membesarkan, menghasilkan gitu ya, modelnya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa mulai bikin konten yang memang sesuai sama yang Bapak Ibu inginkan. Terus bisa menambahkan juga objek-objek yang dirasa relevan dengan materi yang Bapak Ibu coba buat gitu. Gitu. Nah, apabila telah selesai, Bapak Ibu nanti bisa memvisualisasikan objeknya dalam bentuk augmented reality. Jadi, bisa
taruh di dunia nyata gitu. Excellent. Aku Nah, ibu bisa visualisasikan ya dalam bentuk augmented reality gitu. Halo. Oke. Nah, konten yang tadi pun Bapak Ibu bisa bisa embed, bisa dimasukin ke materi yang Bapak Ibu punya. Jadi misalnya Bapak Ibu setelah selesai nih bikin kontennya, Bapak Ibu bisa generate marker. Nanti pijet yang kanan atas download marker, nanti ini bakal nge-generate QR code. Jadi QR ini spesial yang cuma bisa di-scan sama sembler-nya. Kalau misalnya QR ini Bapak Ibu print ya, entah itu ke flyer, ke brosur, ke makalah, ke buku, ke poster, ke apapun, itu nanti bakalan konten yang tadi dibuat bakalan muncul gitu. Halo. Printernya nggak harus printer khusus, printer biasa aja bisa. Jadi setelah kontennya selesai, Bapak Ibu tinggal print aja. Terus nanti tinggal di scan pakai assembler untuk ngeliatin si kontennya. Gitu. Sebentar. Boleh nanya Pak? Boleh. Ya, saya kemarin tuh coba pakai assembler, tapi pas saya tempatin bendanya itu kok kayak deket banget gitu ya Pak, maksudnya tiga dimensinya besar gitu, deket gitu. Ya, jadi kalau untuk posisi sebenarnya bisa di reposisi ya Bu ya, jadi bisa diklik si objeknya, terus nanti bisa digeser-geser. Jadi terserah Bapak Ibu mau ditaruhnya di sebelah mana gitu. Oh iya ya, nanti saya coba ya Pak. Ya. Dan lagi bisa di scale. Itu ada tools untuk memperkecil si modelnya seperti itu. Nah, coba saya tunjukin lagi. Saya coba demoin sekali lagi ya, just in case ada yang belum jelas. Ditarinya agak lama. Oke. Sebentar sih. Kayaknya internetnya agak lemot, jadi nggak bisa lihat project. Bentar ya. Coba ya, saya masuk lagi. Nah, Bapak Ibu juga bisa masukin video.
klik si apa komponen video, taruh di tengah. Nanti Bapak Ibu tinggal masukin apa alamat videonya. Jadi idenya gini. Bapak Ibu nanti masukin si konten videonya, misalnya saya buka itu dulu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukin video yang ingin dimasukkan ke dalam AR-nya, pijet share, terus copy link. Nah, setelah linknya di copy, balik ke Assembler, terus nanti masukin si UI-nya ke sini. Nah, nanti konten video ini bisa dimunculkan dalam augmented reality. Jadi dengan bantuan QR yang tadi ya. Jadi kita bisa masukin konten konten video ke dalam augmented reality. Gitu. Dan ini Bapak Ibu bisa gerakin si videonya kemanapun gitu. Kalau sini dibesarkan gitu. Boleh tanya nggak sebelum lanjut? Jadi seperti itu, nanti setelah kontennya dimasukin gitu ya, jadi Bapak Ibu tadi lagi ini tinggal generate si markernya, generate QR marker, nanti si QR-nya bapak pin ke mana pun gitu ya, bentuknya mau itu ke buku, ke flyer, ke kartu nama bahkan misalnya, atau ke kan bisa juga di print ke kaos gitu, soalnya itu bisa juga. QR-nya agak lama. Jadi kalau misalnya lancar, ini bisa langsung cepat. Terus nanti ada QR-nya. QR-nya Bapak tinggal masukin ke media yang Bapak inginkan, Bapak inginkan gitu. Pak, boleh tanya nggak? Boleh, boleh. Ya, sebelum lanjut, cuman tadi juga baca beberapa chat, ada pertanyaannya sama, kalau misalnya ingin jadi nyata itu gimana? Gitu. Nah, jadi maksudnya ingin jadi nyata tuh ngeluarin augmented reality-nya, AR-nya. Iya, reality-nya itu. Ya, jadi sebenarnya tadi udah saya demoin ya gimana cara munculin si AR-nya. Kalau misalnya mau konteksnya adalah lihat konten orang, itu tinggal pilih aja konten orang, terus view in AR. Jadi ada pilihan view in 3D atau view in AR. Kalau misalnya mau lihat dari sisi tiga dimensi, pilih yang 3D. Kalau pengen lihat dalam bentuk AR, pilih yang AR gitu. Terus tadi kalau misalnya lagi bikin konten gitu ya pakai assembler, itu tombol play. Nah, tombol play yang di atasnya itu nanti Bapak Ibu ditanya mau munculinnya dalam bentuk apa, dalam bentuk 3D atau bentuk AR gitu. Kalau misalnya dalam bentuk 3D tinggal pilih 3D, kalau pengen lihat dalam bentuk AR pilih AR. Nah, cuman itu untuk preview saja. Kalau Bapak Ibu pengen si kontennya apa dimunculin di atas kertas gitu misalnya, harus nge-generate markernya tadi yang tadi saya liatin. Saya nanggung kodok ya. Ini ada tombol kan di atas. Nah, pijit tombol play-nya. Terus pilihan view in AR atau view in 3D. Nah, kalau misalnya mau lihat view dalam bentuk AR, pilih view in AR. Terus Bapak Ibu coba scan sekitar, area sekitar sampai muncul bulatan kuning. Nah, kalau misalnya udah ada bulatan kuning, tinggal di tap aja. Nah, nanti si modelnya bakal muncul di situ gitu, di tepat di atas bulatan kuning tadi. Oke, nah, mudah-mudahan bisa. Ya, mungkin benar-benar menjawab ya. Mungkin ada beberapa device yang nggak bisa muncul AR-nya dalam bentuk dalam bentuk seperti ini, tapi untuk cara yang dengan cara yang scan itu harusnya bisa sih.
Jadi Bapak Ibu tinggal nge-generate aja markernya. Ya ini ya yang download marker, pijit yang kanan atas tuh tombol yang biru. Biru yang kanan atas, terus ada tombol download marker, tinggal dipijit aja tombol download markernya. Nah, nanti itu tuh ngeluarin QR code. Nah, nanti si QR code ini yang nantinya di-scan pakai aplikasi assembler. Itu sih. Iya, dicobain. Kalau misalnya ini kontennya gambar-gambar yang kayak gitu, kalau yang matematik. Halo. 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 Cek dengeran enggak? Halo. Halo, bisa kedengeran? Halo. Halo, tanya boleh? Silakan. Saya matikan mic dulu ya, silakan Kak. Halo, Pak Ji. Ya, halo, halo. Ya, ini kan saya sudah, ini saya mau coba pilih pas itu kan ada after melihat apa namanya itu editnya. Halo, halo. Ya, kurang jelas Pak, bisa diulang, sorry. Halo, tadi kemarin coba mau download aplikasi ya. Ya. Terus saya download pertama itu, terus saya ngeliat kolek. Udah edukasi. Halo? Mungkin diketik saja Pak pertanyaannya ya. Saya kurang bisa menangkap suaranya. Kalau di laptop kita ada namanya Assembler Studio. Nah, cuman Assembler Studio ini lebih untuk mengimport konten custom. Jadi misalnya Bapak punya udah punya 3D-nya, misalnya Bapak punya 3D organ tubuh, misalnya mata gitu ya. Nah, Bapak mau masukin ke assembler itu lewat Assembler Studio. Nah, aplikasinya bisa di-download di website kita. Assembler.com. Nah, nanti dicari aja Assembler Studio. Cuma Assembler Studio itu yaitu hanya untuk mengimport konten custom. Jadi konten yang ada di library-nya Assembler, Bapak Ibu bisa masukkan sendiri. Nah, bagi yang mau ngulik lebih jauh, itu ada namanya Classic Editor. Nah, Classic Editor ini untuk bisa bikin konten yang lebih custom lah, bisa dibilang. Halo. Video itu untuk ya. Studio hanya untuk masukin konten custom. Masukin konten custom saya sebentar ya. Untuk bikin konten sendiri. Di assembler itu bisa pakai classic code yang ada di assembler. Kalau mau yang simple bisa pakai kurungan karamba, tahu nggak kurungan karamba itu? Nah, simple mode ini yang kayak tadi yang saya demoin itu simple mode. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih objeknya, taruhnya di mana, bisa di rotate, bisa di scale gitu ya. Bisa di
apa bisa di kolom review dengan relatifnya lebih cepat lah. Nah untuk yang classic editor memang lebih custom, jadi Bapak bisa pakai basic geometry, bisa pakai objek-objek basic seperti kubus, silinder dan lain-lain. Nanti Bapak bisa gabungin si objeknya. Ini nggak tahu, saya nggak bisa masuk ke grup apa ya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi Bapak bisa pakai assembler, pakai either simple mode atau classic mode. Ya. Kenapa? Kalau merekod assembler yang di laptop, orangnya bisa muncul nggak? Halo, boleh ditulis aja Bu. Suaranya putus-putus banget. Ya, saya coba baca langsung aja ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Bentar. Bisa diunduh di HP? Iya bisa. Assembler free di Android dan di iOS. Tinggal di search aja nama aplikasinya Assembler. Assembler. Bisa klik lagi. Aplikasinya free ya. Assembler. Assembler tanpa spasi-spasi itu ya. Saya bikin spasi biar gampang di search. Biar gampang dibaca, sorry. Ya, terus yang kalau untuk record suara memang belum support Bapak Ibu, jadi baru bisa nge-recordnya suara yang berasal dari si projectnya. Misalnya tadi Bapak masukin video ke projectnya dan itu Bapak record, itu suaranya bisa masuk. Cuman kalau suara dari eksternal gitu, dari mic, itu belum bisa, tapi nanti bakal bisa. Terus untuk nampilin di papan tulis, nah mungkin Bapak Ibu bisa pakai aplikasi kayak Miracast yang kayak gitu ya, untuk nge-mirror si layar yang ada di HP ke laptop. Nah, nanti dari laptop Bapak Ibu tinggal colok ke proyektornya gitu. Ya. Halo, Bapak Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, saya harus segera masuk ke boarding gate. Jadi terakhir, Mas. Oh ya, boleh, silakan. Satu lagi ya. Ya, itu yang ditayangkan dalam video itu kan di layar di kelas itu. Kemudian papan, kemudian ada yang muter-muter globe dan sebagainya. Itu real kan? Iya. Benar-benar. Halo? Halo. Iya. Iya, maksudnya real gimana, Pak? Maksudnya yang ditekan oleh guru yang ada di video itu kan papan yang di layar. Terus gambarnya bisa gerak, gimana Mas? Itu yang tekan yang ada di layar HP-nya Pak. Jadi objek yang ada yang dimunculin di dunia nyata itu disentuhnya dari layar HP-nya. Gitu. Zoom, tinggal di zoom gitu ya, kayak Bapak zoom gambar gitu, biasa di pinch, bisa rotate juga, di swipe, terus ya semuanya dilakukan di pakai gestur di HP-nya, di HP atau di tablet. Oke. Seperti yang pembaca berita di salah satu stasiun TV itu kan Mas G? Kalau yang di stasiun TV itu disiapkan sama back end-nya, selesai sama
Jadi memang udah di prinsipnya sebenarnya sama. Tipenya kan okay. di disosialisasikan dalam bentuk PR-nya di gadget gitu sih. Mungkin bagi yang belum jelas kalau mau cari tahu tentang SMA bisa buka websitenya. Nanti kalau misalnya yeah. ada pertanyaan boleh dilayangkan ke saya, ini saya kasih email saya. Siap. Beta.assemblerworld. Mungkin ya, saya juga nggak bisa mengcover banyak hal nih karena waktu juga dan keterbatasan internet connection-nya agak lambat juga di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa layangkan pertanyaan ke email saya gitu ya. Ada lagi? Atau cukup? Ya, Pak. Emailnya, Pak. Itu saya sudah ketikkan ya di chat. asi@assemblerworld.com. Muncul. Ya, 263. Yang saya sampaikan bisa berguna bagi bapak-bapak, ibu-ibu kalian dan mudah-mudahan bisa diterima gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kekurangan atau kurang jelas atau apa-apa mungkin bisa langsung ditanyakan ke email saya atau langsung kontak ke alamat kantor kita. Saya ada dari Bapak dan Ibu minta ini lebih lanjut nanti bisa kita kasih beberapa materi juga yang mungkin bisa langsung dipraktekkan di kelas gitu ya. Dan kalau misalnya mau melakukan kunjungan juga kita terbuka, kantor kita di Dago, ada di Dago atas. Bisa dilihat juga alamatnya di website kita. Nanti kita komodir untuk itu. Maaf sekali kalau misalnya banyak kurangnya karena ya agak sedikit ini internetnya agak lambat banget di sini dan nomor WA ya. Oke. Saya kasih ya. Nomor saya 0857-203-23327. Enggak, kalau misalnya ada yang mau tanya apa-apa nanti coba WA aja ke saya. Nanti juga ada buklet untuk guru-guru, itu kayak teacher's guideline gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba ikuti tutorialnya atau inspirasi ngajarnya gimana, itu ada di situ. Diulang Pak nomor handphone-nya Pak. Lampu. Di mana? Nomor handphone diulang. Acakan tidur dia. Nomor handphone-nya 0857-203-23327. Itu saya udah taruh di chat juga ya. Baik. Terima kasih Pak Hasbi ya. Aku sekarang saya jadi deg-degan. Oke, sama-sama Ibu, sama-sama. Senang sekali bisa sharing. Iya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta doanya juga buat teman-teman teman-teman guru, Bapak Ibu, saya sejam lagi mau balik ke Indonesia. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Baik, hati-hati Pak. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Iya. Ya. Saya mohon.
SP assembly, yeah.